sosok Binsar Gultom, hakim tinggi yang pimpin sidang kopi sianida dan pelanggaran HAM Timur Timur. Bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim dengan sangat menyesal menolak pembelaan terdakwa Jessica Kumolo Wongso, terlebih terdakwa tidak pernah merasa menyesal akan perbuatannya karena menurut terdakwa bukan dia melakukan racun tersebut di kopi Mirna. Bahwa sesungguhnya penasihat hukum selaku penegak hukum sesuai pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat haruslah memberikan pembelaan yang benar terkait dengan apa yang seharusnya dibela demi untuk kepentingan hukum terdakwa. Soal apakah terdakwa bukan pelaku atau tidak adalah merupakan kewenangan hakim. Maka seharusnya tim penasihat hukum tidak perlu mempersoalkan apakah terdakwa pelakunya atau tidak. Kalau kita kecewa ya pasti, kita nggak bisa bohongi. Tetapi saya katakan tadi sama Jessica, kamu harus tegar, jangan meneteskan air mata. Jangan biarkan Pak Binsar menari-nari di dalam air matanya Jessica. Karena kalau kamu menangis Jess, Pak Binsar nanti menari-nari nanti di atas air matanya Jessica. Karena saya melihat tadi itu sangat-sangat tidak arif jaksanya, hakimnya. Dia mau hukum 2 tahun itu wewenang dia. Tetapi hukumlah orang jangan dengan rasa kebencian. Saya melihat tadi Pak Binsar membacakan itu dengan penuh rasa benci. Itu sangat-sangat-sangat tidak patut sebagai dilakukan oleh seorang hakim. Jadi terus terang saja, kalau soal hukum 20 tahun, kan kewenangannya hakim. Nah, tapi tidak selayaknya dia menyerang profesi advokat, gak ada kaitannya dengan profesi advokat. Coba bayangkan putusan tadi itu. Dia bilang seharusnya kami tidak boleh lagi katanya, menyatakan terdakwa tidak bersalah, tidak pelaku. Ini hakim yang bagaimana? Masa dibilangnya kami membela di pengadilan ini, tidak boleh lagi mengatakan terdakwa ini sebagai pelaku. Cukup saja melihat hal-hal yang lain. Ini luar biasa, saya kira Hakim Agung, Mahkamah Agung harus melihat ini situasi ini, Komisi Yudisial harus melihat ini. Dilarangnya kami sebagai advokat menyatakan terdakwa ini tidak bukan pelaku. Jadi kalau begitu, apa tugas kami di pengadilan? Apa tugas kami di pengadilan? Kok dia keberatan kami mengatakan tidak pelaku? Ini sangat luar biasa saya kira. Ini peradilan yang sangat-sangat menurut kami peradilan yang tidak baik ya. Masih ingat dengan kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Kumala Wongso? Kasus pembunuhan dengan kopi sianida ini sempat menjadi perhatian publik. Kasus yang bergulir hingga ke pengadilan ini menjadi sorotan, terutama majelis hakim yang memimpin proses persidangan. Pada kasus ini dipimpin oleh hakim berdarah Batak Binsar Gultom. Berikut ini sosok Binsar Gultom yang kini menjadi hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten. Hakim yang dikenal karena memimpin sidang kasus viral kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin pada tahun 2016 dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso di Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat itu. Ternyata menyerat gelar doktor ilmu hukum di Universitas Sumatera Utara atau USU. Selain aktif bersidang sebagai hakim tinggi, lelaki kelahiran Sibolga 7 Juni 1958 itu sehari-harinya mengajar sebagai dosen di Pasca Sarjana Ilmu Hukum di USU. Saat berbincang dengan tribunmedan.com, Binsar berbagi prosesnya menyandang gelar sarjana hingga kini menjadi seorang hakim. Binsar memulai karirnya sebagai PNS Direktorat Mahkamah Agung pada tahun 1986. Kemudian ia diutus menjadi hakim di PN Bogor pada 1995. Tahun 1996 kemudian dimandatkan sebagai hakim pratama muda. Untuk pendidikan sendiri, Binsar menempuh pendidikan S1 jurusan hukum pidana di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Lulus 1985 dan meneruskan lagi pendidikannya di jurus manajemen STI Jagakarsa, Jakarta Selatan dan lulusan tahun 1994. Selain itu, ia pun menjalani studi S2 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta jurusan Business Law dan lulus pada 2003. Selanjutnya, Binsar menempuh S3 Doktor Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara atau USU, lulus tahun 2010. Saat ini Binsar tengah berupaya menyebet gelar Profesor Kehormatan atau Guru Besar dari USU. Kiranya USU berkenan menerima saya untuk mengabdikan diri saya di sini sebagai Profesor Kehormatan.
karena bagaimanapun saya dokter dari USU, katanya. Bicara pengalamannya sebagai hakim, Binsar pernah menyidangkan kasus-kasus pelanggaran HAM berat seperti pelanggaran HAM berat Timur-Timur dan Tanjung Priok yang disidangkan di Pengadilan HAM Adak Jakarta sejak tahun 2002 hingga 2005. Judul disertasi dokter saya pelanggaran HAM dalam hukum keadaan darurat di Indonesia. Sehingga konsentrasi saya di guru besar ini adalah pidana HAM. Saya ingin mengangkat efektivitas pengadilan HAM ad hoc di Indonesia, ujarnya. Binsar mengatakan sebagai seorang hakim dan akademisi, teori dan praktik tidak selalu beriringan, terutama saat menyidangkan perkara pembunuhan, seperti saat menyidangkan perkara kopi sianida. Waktu saya menyidangkan kasus kopi maut bersianida, dikatakan ahli toksikologi atau forensik minimal harus 0,1. Itu ada sianidanya baru mematikan seseorang. Itu kan teori. Tapi prakteknya bagi kami waktu itu hanya hitungan detik ketika korban mengaduk kopi dengan sekali menyedot sudah langsung kebas-kebas mulut. Kemudian terkapar, ucapnya. Ia mengatakan sebagai seorang hakim yang menyidangkan perkara dan menggali perbuatan terdakwa, umumnya hanya melihat tiga kelompok sederhana. Pertama, apakah ada korban yang meninggal dunia? Apakah yang menyebabkan dia meninggal dunia? Dan yang menjadi krusial adalah siapa pelakunya? Karena ada kalanya saksi tidak melihat, disinilah hakim dengan pengalaman, pengetahuan dan ketentuan hukum seperti pasal 189 ayat 3 KUHP. Disebutkan keterangannya terdakwa hanya berlaku bagi dirinya sendiri, maka dia punya hak ingkar. Bisa dia tidak mengaku, membantah, tapi itu menjadi pertimbangan hakim apabila dia berbohong hal-hal yang memberatkan bagi dia. Tapi kalau dia jujur itu hal yang meringankan. Namun hakim tidak boleh begitu saja percaya, harus dielaborasi pengakuan dia itu dengan alat bukti lain apakah saling bersesuaian atau tidak, ujarnya. Di akhir cerita, Binsar berharap di pengadilan HAM di Indonesia benar-benar bisa diangkat kembali. Karena undang-undang pengadilan HAM sudah ada, kita bukan berlebihan, pungkasnya. Sejumlah advokat yang bergabung dalam Aliansi Advokat Muda Indonesia atau AAMI dan Penghimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau BPHI hari ini melaporkan tiga hakim pengadilan negeri atau PN Jakarta Pusat, Kisworo atau Hakim Ketua, Binsar Gultom dan Partahi Tulus Hutapea, yang memimpin jalannya persidangan kasus kematian Wayan Mirna dengan terdakwa Jessica Wongso ini dilaporkan ke Komisi Yudisial. Kami kaitkan dengan kaidah hukum acara pidana, terlebih kaidah aturan yang mengatur tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim, dan hal ini sangat tidak patut untuk dipertontonkan di publik, kata perwakilan dari AAMI, Rizky Sianipar di Komisi Yudisial, Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat, Senin.